Diduga mabuk gerombolan preman yang nongkrong di alun-alun Kabupaten Trenggalek, aniaya pemuda asal desa Sumberdadi Kecamatan Trenggalek yang sedang melintas. Akibat kejadian ini korban mengalami luka robek di bagian kepala, muka lebam dan lecet pada tubuhnya. Aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh gerombolan preman ini terjadi pada akhir April kemarin, yaitu saat korban Hendri Dwi Setiawan, warga desa Sumberdadi Kecamatan Trenggalek sedang melintas di alun-alun Trenggalek. Dan dihadang oleh tersangka Dedi dan Hendika Putra, warga desa Duren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Kemudian pelaku langsung menganiaya korban. Wakapolres Trenggalek Kompol Agung Setiono menerangkan, setelah dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, akhirnya petugas mengamankan satu tersangka atas nama Hendika Putra bersama sejumlah barang bukti yang ada. Sedangkan tersangka lainnya saat ini masih dalam proses pengejaran polisi. Kejadian yaitu pada saat hari Minggu setelah subuh, jadi kita mendapati ada laporan masyarakat adanya perkelahian di sekitaran alun-alun. Kemudian kita bersama piket datangi TKP, kemudian kita amankan sementara satu orang ini. Kemudian yang lainnya sementara masih DPO. Satu tersangka beserta sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan polisi saat ini sudah diamankan di Mapolres Trenggalek guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat dengan pasal 170 subsidiar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.